Hai Beb, udah pada nonton videonya belum? Ups, kalau belum, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Jangan sampai kalian ketinggalan. Oke, cap digoyang cus! Si Putra pakai jurus-jurusnya Runta. Jangan-jangan Runta pakai ilmu Sukma Dampit. Tubuh Putra, tubuh Runta. Kalau Putra terluka berarti Runta juga terluka. Dan sekarang gue yakin dia lagi mulihin dirinya. Aku sudah mulai pulih. Berarti Kirunta tenaganya juga sudah mulai pulih. Aku harus segera menyelamatkan Kirunta. Harusnya dari tadi gue udah ngabisin lo, Kirunta. Babe ada di sini. Benar dugaan gue. Runta pakai jurus Sukma Dampit. Banyak, hati-hati. Itu mereka menggunakan jurus Sukma Dampit. Jurus gabungan tenaga Putra sama Runta. Tenaga gue udah pulih sekarang. Lu ataupun siapapun, gak akan ada yang bisa bebasin Fatih ataupun Bima. Gua pastiin mereka akan selamanya terjebak dalam dunia teka-teki. Om, makin gawat om. Selangnya udah makin mau ketutup, makin rapat om. Kita gak boleh pesimis Fatih. Kita harus bisa, kita harus cari jalan. Om, kita mau gerak ya, mau menelan kaki Fatih om. Sama, kaki gua juga ditelan nih. Kita kan kagak ngomongin teka-teki tanah. Kenapa jadi tanah model kita nih? Kita harus gimana, Om? Gimana nih, Om? Aduh, Fatih. Gua kepaksa. Gunain jurus pamungkas gua. Ini jurus larangan, Fatih. Jurus apaan, Om? Lalu sampai tanya. Lu udah bisa keluar dari sini. Tolong lu jaga si Agi. Ya. Dia orangnya memang baik. Tapi dia suka ngorbanin dirinya buat orang lain. Ya tolong Fatih ya. Gua pakai jurus pamungkas gua. Cepat Fatih. Lu jangan bangung aja. Gua udah kagak punya waktu lagi. Sedih banget kalau saya harus kehilangan Om Bima. Siap-siap pergi dari sini Fatih. Banyak, mendingan kita pergi dari sini. Percuma ngadepin mereka, repot. Tenaga mereka menyatu. Tapi Beh, Faye mau selamatin Fatih sama Om Bima. Udah urusan itu ntar kita omongin, ayo. Tongkat kurang ajar lagi. Aku patahin lu sekarang. Maju lu sini. Ngajar. Ketemu lagi sama lu tongkat. Aku patahin lu bener. Harusnya tadi tuh gue habisin mereka.
Harusnya itu ya dunia teka-teki itu udah akhir. Tapi lu gegabah, Fanya. Kalau salah sedikit, yang ada Bima sama Fatih bukannya bebas, nyawa lu hilang. Lalu bagaimana nasib Fatih, Beh? Lu sabar ya, Farah ya. Gua berusaha ngeluarin Fatih sama Bima dari dunia teka-teki. Tapi yang penting sekarang, lu berdoa biar anak lu selamat. Eh, ini semua gara-gara kakak lo ya. Masa nuduh Fatih pembunuh? Pokoknya gue gak terima. Mana sekarang kakak lo sama gurunya mau ngebunuh Fatih? Dan asal lo tahu, yang ngebunuh bapak lo sendiri, itu Kiruntah, guru kakak lo sendiri. Ini orang nyerocos gak ada sopan santunnya. Kayaknya gue harus totok supaya dia diem. Pokoknya gue gak akan nyerah buat nyelamatin Fatih. Kalau perlu, gue bakal habisin tuh. Siapa? Putra. Gue bakal habisin kakak lo itu. Termasuk lo. Pokoknya gue gak terima. Waduh, kok gue jadi gini ya? Gue diapain nih sama Putri? Sorry ya, gue totok lo. Abisnya sih lo nyerocos terus. Gue gak suka ya kok kakak gue tuh dituduh-tuduh. Dia tuh orangnya baik, sayang sama keluarga. Ya wajar lah kalau misalnya dia tuduh Fatih jadi pembunuhnya. Orang waktu di rumah cuma ada Fatih sama Tante Farah. Dia cuma pengen tahu siapa pembunuh sebenarnya. Enak aja ya totok sembarangan. Mentang-mentang punya jurus totok. Emangnya gue gak punya jurus totok apa? Gue juga punya kali. Udah deh. Gua pada main totok-totokan. Nggak kelar nih urusan kalau berdebat terus. Udah sekarang, mendingan kita balik dulu. Ini kalau berdebat terus kagak ada kelar-kelarnya urusan. Babe kasih tahu sama lu. Fatih itu bukan pembunuh babe lu. Nanti babe buktiin siapa yang bunuh babe lu. Ayo balik. Gue sayang banget sama lo, Chelsea. Tapi hati ini sakit banget kalau lo selalu mikirin Fatih daripada gue. Lo memang tercipta bukan untuk gue. Gak ada siapa-siapa sih. Apa cuma perasaan aku aja? Ngembalin dompet aku sama kalung ini. Kan gak mungkin kalau kalungnya balik sendiri. Apa mungkin Ren yang ngembaliin ya? Ren? Ren? Ren, kamu di sini? Ren? Masih deketin aja perempuan itu. Kita hajar. Iya, kita hajar itu dia.